Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Shaimin shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban rufiro lahu ma taqaddama min dambih. Kita sadari ada kata imanan wahtisaban. Di sini dikhususkan kepada kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena puasa itu menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Kalau kita benar-benar taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rufiro lahu ma taqaddama min dambi. Maka dari itu, berpuasalah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas, sehingga rufiro lahu ma taqaddama min dambi ini akan dapat kita raih di bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.